saya harus minta izin sama dua orang itu. Sampai handphone saya pun dikeluarin sama mereka. Tanggal 24 Februari ya? Iya. Dua orang itu siapa? Dua orang itu siapa? Inisialnya apa? Inisialnya D dan N sama RT, Bang. Udah dengar? Ya. Anak-anak. Ya, Bang. Ibu gak bisa kita dengar? Iya, Bang. Apa tanggapan Ibu? Fitnah, gak benar. Tadi gak penyekapan benar. Itu gak ada ya, Bu? Di sini. Katanya merampas HP atau di cloning HP, benar gak? Sampai disekap. Nanti kita buktikan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang akan terus melaporkan soal berita-berita viral dan populer di tanah air yang dibikin oleh para tokoh dan juga para selebritas tanah air. Karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan menginfokan perkembangan terbaru dari kasus Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul yang menyeret ART dari Desiree. ART dari Desiree Tarigan ini melaporkan Desiree Tarigan dan Bam X Samson yang diduga melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kepadanya. Pada saat itu, handphone saya disita sama orang itu. Udah gitu, saya dicaci maki sama orang tersebut. Sampai aku dituding merusak rumah tangganya, merusak, dituding menerima bayaran dari orang-orang gitu untuk memaksanya. Dan hal ini pun langsung dibantah oleh Desiree Tarigan dan juga pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, dalam jumpa pers yang mereka selenggarakan. Nah, bagaimana cerita lengkapnya, bagaimana pengakuan ART ini, dan juga bagaimana bantahan dari Desiree, dan juga bagaimana Hotman Paris Hutapea menyikapi pengakuan atau pelaporan dari ART ini. Nah, yuk kita simak. Juga ada dari netizen yang bagaimana mereka menyorot kasus ini. Yuk simak video ini, jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kita tahu bahwa polemik rumah tangga pengacara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan saat ini semakin melebar kemana-mana. Kali ini bahkan ada kemunculan seorang ART atau asisten rumah tangga yang bernama Irni mengaku pernah bekerja di rumah sang pengacara kondang itu. Irni saat ditemui didampingi oleh sejumlah kuasa hukum. Ia membeberkan apa yang dialaminya selama bekerja. Tindakan itu dilakukan oleh sejumlah inisial yang enggan disebutkan secara gamblang. Akan tetapi nama Desiree dan sang anak Bams turut diseret dalam pengakuannya. Irni mengungkapkan kejadian ini berlangsung pada 24 Februari 2021 lalu selama 2 hari. Pada saat itu, 24 Februari, handphonenya katanya disita sama orang itu. Irni bahkan mengaku sampai dicaci maki karena dituding merusak rumah tangga tersebut. Dan berikut ini beberapa pengakuan Irni yang kami kutip dari kanal YouTube KN Infotainment. Itu handphone saya disita sama orang itu. Udah gitu, saya dicaci maki sama orang tersebut. Sampai aku dituding merusak rumah tangganya, merusak, dituding menerima bayaran dari orang-orang gitu untuk memaksa. Tapi itu semua tidak benar. Handphone saya disita 2 hari sama orang-orang di rumah sana. Saya dicaci maki terus. Pada saat itu tanggal 24 Februari saya tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Saya di dalam kamar pun diawasin terus sama dua orang
mau masuk kamar mandi pun saya harus minta izin sama dua orang itu. Sampai handphone saya pun dikeluarin sama mereka. Tanggal 24 Februari. Iya. Dua orang itu siapa? Dua orang itu siapa? Inisialnya apa? Inisialnya D dan N sama S. Dan soal ART itu pun, pengaduan ALT soal mengaku pernah disekap oleh Desire itu langsung ditanggapi oleh Hotman Paris Hutapea selaku pengacara dari Desire. Desire awalnya membantah keras tuduhan dari ART itu. Desire mengatakan itu fitnah. Kemudian Hotman Paris Hutapea juga menambahkan bahwa di balik itu ada mastermindnya. Istilahnya ART itu ada yang ngatur. Ada otak yang memunculkan ART itu ke hadapan publik terkait ketika kasus ini muncul ke permukaan. Hotman Paris dengan sedikit sindirannya kembali menyindir Hotma Sitompul yang suka berkata-kata baik dan indah di sosial media. Kalau misalnya saya melihat handphone pembantu saya itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Nggak pernah ada itu soal penyekapan. Anda pertama melihat nih betapa indahnya kata-kata di medsos. Kau masih kata-kata Tuhan, mami, kopi, daddy. Tapi istri yang baik bikin dilaporin polisi seperti itu. Ya? Siap dipanggil, Bang. Bams katanya juga ikut mau maki-maki, Bams katanya, Bams. Dilaporkan. Benar, Bams. Lihat aja. Jadi, teman-teman, nanti ini kan semua urusan komisi kalau ini kan dari laporan ini. Nanti lihat aja. Gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk biasanya. Kita juga punya bukti-bukti soalnya. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Nggak ada itu. Bang, ini kan dari namanya udah baru ya, banyak. Intinya